Bangga dan bahagia bisa turut serta meramaikan konser Upin Ipin yang ditayangkan televisi MNC TV beberapa waktu lalu. Artis cilik Alifa Lubis dan Romaria Simbolon masih mengenang keseruannya hingga sekarang. Bahkan Alifa yang didaulat menjadi salah satu hostnya pada konser Upin Ipin tersebut, namanya kini semakin dikenal bukan hanya di tanah air, tetapi juga hingga ke negara Upin Ipin berasal, yaitu negeri jiran Malaysia. Wah, makin eksis aja nih Alifa. Bangga dong, karena aku bisa dikenal sama orang Malaysianya itu. Dan aku bisa terkenal loh di Malaysia, jadi kalian semua jangan anggap aku remeh. Oke. Permisi, tadi ada iklan. Maaf ya, kayaknya di sini ada yang boleh diblur gitu orangnya. Senang ya, karena aku bisa jadi host di konser Upin Ipin. Dan ada teman aku, Romaria, yang sangat lucu ini dan kadang-kadang agak ngeselin. Kalau kamu? Ya, pokoknya aku senang banget bisa tampil di acara Upin Ipin karena aku suka banget nonton film Upin Ipin. Nonton film Cooking Camp juga ya. Begitulah kalau kedua artis cilik Alifa dan Romaria sudah berkumpul, pasti seru dan penuh canda tawa. Apalagi keduanya kini tengah syuting bareng film garapan MNC Picture, Cooking Camp. Tentu saja makin kompak dan menggemaskan saja ya pemirsa. Nah, Alifa dan Romaria kan penyuka film kartun Upin Ipin nih. Bagaimana kalau tim MNC Media menantang keduanya untuk memperagakan ucapan Upin dan Ipin? Kira-kira mirip tidak ya? Oke, kita pengen bikin, pengen coba yang biasa diomongin Upin Ipin. Dari aku dulu ya. Kamu Upin ya? Iya. Sedapnya ayam goreng nih. Kamu? Betul. Lah, kan kamu yang bilang betul-betul, aku bukan. Kamu dulu. Betul. Oke, gak lagi ya. Apalah koko ini? Kok kayak badan? Kayak Medan. Oke, itu ya. Oke, itu aja. Ini kisah kami semua kan gitu kan? Iya. Bukan. Enggak ada kayak gitu. Ato. Bagilah rambutan nih. Oke, permisa, kalau mau tahu terus keseruan di Upin Ipin, terus tonton saksikan kartun Upin Ipin. Karena Upin Ipin sahabat selamanya MNC